Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sumedang secara resmi medal maskot pemilihan Bupati Tur Wakil Bupati Sumedang ke Pilkada Walatra tahun 2024. Eta acara medalna maskot Pilkada dilakonan di Lapang Puseur Pamarentahan Sumedang atau PPS pada Sabtu peting 8 Juni 2024 di Paju secara ceyah. Eta kegiatan teh diluhuhan ku PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli dan Dim Sumedang, Kapolres Sumedang, Kajari Sumedang, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, PPK, serta PPS Kabupaten Sumedang. Samemeh acara puncar medalna maskot pihak KPU Sumedang G mere hadiah, kasaban pinunjuk lomba desain maskot tur jingle KPU. Satu tas medal maskot anyar dituluykeun ku ngelentrungkeun angklung babarengan, minangka tanda resmina maskot jeung jingle anyar pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi ngeceskeun maskot Suma Sumi anu medal teh wanguna tahu anu boga harti kaolan khas Sumedang anu dipigandrung sarta nyendekeun pilkada mangrupa pesta rahayat. Ari kujang sapasang minangka ikon Jawa Barat anu nyendekeun pangrojong KPU patali jeung perda SPBE di Kabupaten Sumedang. Dina nasna-nasna ngaran Suma atawa Sumedang Madangan minangka maskot boga harti kepala daerah pinilih mampu jadi pihak anu nyaangan tapi ka mampu ngalakonan harepan masyarakat numuhkeun Sumedang. Ari Sumi atawa Sumedang Milih mangrupa panghiap ka masyarakat sangkan datang ka TPS make hak sorana dina tanggal 27 November 2024 jaga. Ya, tadi kami telah melakukan peluncuran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang tahun 2024. Kami meluncurkan jingle dan maskot. Maskot kami ada Suma dan Sumi. Suma untuk maskot laki-laki yaitu Sumedang Madangan, sedangkan Sumi untuk maskot perempuan Sumedang Memilih. Arti dari Suma itu adalah Sumedang Madangan, artinya harapan kami bahwa nanti kepala daerah yang terpilih akan menjadi sosok yang menerangi. Menerangi artinya adalah memberikan harapan, kemudian mewujudkan harapan masyarakat menjadi Sumedang maju, sejahtera, dan bahagia, dan yang lain-lain begitu. Sedangkan Sumi adalah ajakan bagi warga yang ada di Sumedang untuk datang ke TPS, untuk memilih. Ngaluatan ketak medalna maskot pemilihan Bupati jeung Wakil Bupati Sumedang, partisipasi pemilih dipiharep bisa konsisten kawas pemilu anu anyar kaliwat dina angka 82%. Diki Guntara, Bandung TV.